Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. Putri Sarah akan filekan pembelaan Noxious. Gombak pelakon Putri Sarah Liana akan memfailkan pembelaan terhadap tuntutan Noxious yang dibuat suaminya, juga pengarah Sensasi Samsul Yusof, yang difailkan di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur di sini pada 21 Mac lalu. Peguam Syari mewakili Putri Sarah, Dato' Akbardin Abdul Qadir, berkata anak buahnya bertindak memfailkan tuntutan pembelaan Noxious berkenaan selaku defendan. Pihak kami ambil maklum tuntutan Noxious difailkan plaintiff diterima pada 24 Mac lalu. Jadi pihak kami akan memasukkan pernyataan pembelaan terhadap tuntutan itu, katanya. Dalam pada itu, Akbardin memaklumkan anak guamnya tidak dapat hadir pada prosiding tersebut karena berada di luar negara dan memohon kehadiran anak guamnya dikecualikan.